kesempatan itu, turut hadir Bupati Tanah Bumbu Mardani Hamamin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Haji Hasanuddin, dan Dim 1022 Tanah Bumbu Letnan Kolonel Andi Setiawan, serta Ketua Porti Cabang Tanah Bumbu Fawahisah Mahabatan, dan beberapa pengurus Lemkarit Kalimantan Selatan. Mari kita bersama-sama upaya meningkatkan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga karate do di berbagai daerah. Hanya dengan pembinaan yang baik, kita akan dapat meraih prestasi yang lebih membanggakan dalam setiap cabang olahraga apapun, termasuk cabang karate do. Dengan pembinaan yang khusus dan kontinu kepada seluruh karateka, kita berharap pada PON yang akan datang, kita akan lebih berprestasi lagi. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabri Nur bercita-cita ke depannya, Kalimantan Selatan diharapkan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Lantaran pelatih dan gasuku serta naik tingkat ini, ya, jandan ini, kita berharap kohai-kohai ke depan akan lebih meningkatkan disiplinnya, dan itu akan persiapan kejuaraan PON ya, ke depan nanti. Bagi kemajuan daripada karate di Kalimantan Selatan, itu harapan kami sebagai PB pusat, dan mudah-mudahan saya akan siap memberikan kehidupan selesai kepada Kalimantan Selatan apabila Kalimantan Selatan benar-benar menyiapkan para atlet karatekanya untuk jenjang yang lebih jauh lagi.